Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Dani Arsanto tentang wisata kuliner, sejarah, hiburan dan berbagi kebaikan. Oke, jangan lupa untuk klik tombol kotak merah subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cekidot ke video hari ini. Halo guys, selamat pagi. Kali ini saya berada di daerah Wonorejo teman-teman ya. Jadi ini saya berada di daerah Wonorejo, tepatnya di atas Kali Bodeng. Nah, lokasinya kali itu di belakang saya sana itu. Nah, nanti lewatnya tuh di sini teman, di belakang saya ini. Melewati pohon apa ini ya? Pohon karet atau pohon pinus ini. Nah, itu. Atau sengon ini ya. Oh, sengon kayaknya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini adalah jalan desanya, teman-teman ya. Jadi ini kalau ke sana lurus itu tembus di pedesaannya Wonorejo. Dan akan saya sepil jalannya. Oke. Jalannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi ini melewati pohon ini, teman-teman ya, pohon sengon. Dan tanaman jagung di bawah ini, tanaman jagung teman-teman. Nah, itu di bawah tanaman jagung. Jadi kita melewati ini. Lokasi Sungai Bodengnya tuh di bawah sana. Di bawah ini teman-teman, di depan itu. Nah, di depan itu lokasinya. Jadi kebetulan ini view-nya kurang maksimal teman-teman ya, karena ladangnya atau sawahnya baru aja banyak yang panen. Nah, demikian. Nah, di sini. Nah, nanti saya ambil video di sini, teman-teman ya, di depan itu, di depan pohon. Oke. Ah, jadi seperti ini lokasinya, teman-teman ya. Benar-benar sangat masih alami pedesaan ini. Masih alami pedesaan nuansa alam. Nah, oke. Jadi di sini benar-benar sangat-sangat masih alami teman-teman. Nuansa alamnya masih kental. Namanya juga pedesaan teman-teman ya. Oke, demikian. Sangat bagus sekali teman-teman. Sungai Bodengnya di bawah sana. Oke, langsung aja saya akan terbangkan drone saya. Oke guys, dan ini adalah view dari kamera drone saya, drone FPV saya. Jadi ini saya lagi ini take off atau arming, persiapan untuk penerbangan. Nah, ini saya lagi kalibrasi dulu teman-teman ya. Jadi drone-nya ke atas, ke bawah, kanan, kiri. Nah, nanti apabila sudah ready, maka saya akan maju ke depan. Demikian.
Oke teman-teman, ini saya sudah take off. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sinyalnya aman di sini teman-teman ya. Karena ini adalah area pegunungan, jadi tidak menutup kemungkinan nanti ada banyak gangguan intervensi. Dan seperti ini teman-teman ya, spot atau view area persawahan. Jadi ini baru panen teman-teman. Jadi ini masih tuh ada tanam benihnya di sini. Jadi ini membutuhkan waktu 60 hari nanti baru kelihatan bagus tinggi. Jadi nggak apa-apa, ini saya ambil videonya dan nanti 60 hari ke depan saya akan kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan sudah bagus persawahannya seperti di Ubud Bali. Dan seperti ini teman-teman ya view-nya. Wow, benar-benar sangat keren sekali. Itu pantainya, pantai. Sungainya di depan teman-teman. Nah, tuh lihat. Ada pohon kelapa, ada sungai. Wow, keren sekali teman-teman. Ini sangat bagus sekali nanti kalau diambil pada saat sawahnya sudah menghijau semuanya. Ini ada apa ini namanya? Ada pohon kelapa. Nah, di sini sudah mulai gangguan teman sinyalnya. Ini saya belok ke kanan aja dulu agak tinggi supaya sinyalnya dapat lagi. Oke, ini sinyalnya udah dapat. Aman. Saya maju terus ke depan. Wow, ini pohon kelapanya benar-benar sangat keren teman-teman. Ini nanti di bawahnya kalau sawahnya sudah menghijau, nah itu ini nanti tambah keren sekali teman-teman, nanti tambah estetik nanti teman-teman ya. Nah, ini view dari atasnya. Ini saya mencoba turun lagi. Tadi sempat gangguan sinyal teman-teman ya. Tapi sekarang aman, coba saya memutar ke kiri. Nah, itu dia di depan ada apa itu teman-teman namanya? Kayak semacam gazebo, gazebonya petani. Untuk berteduh atau kalau ada hujan teman-teman ya. Wow, keren keren keren. Sabe.